viral. Pengantin wanita asal Toraja tinggalkan pernikahan demi petugas BPS di KPU. Heboh di media sosial, sebuah kisah dari sosok wanita asal Toraja Utara, Sulawesi Selatan, yang tinggalkan pernikahan karena menghadiri tes untuk jadi petugas panitia pemungutan suara di KPU. Diketahui, jika wanita yang bernama Marlin Rante dengan terburu-buru mendatangi tempat tes sebagai petugas BPS di KPU usai melaksanakan acara akad nikahnya. Bahkan saat itu, Marlin Rante diketahui melakukan tes petugas BPS di KPU masih dengan pakaian pengantin lengkap lantaran baru melaksanakan akad nikahnya dengan sang suami. Dalam kesempatan itu diketahui jika Marlina Rante menghadiri tes untuk menjadi calon anggota panitia pemungutan suara KPU Toraja Utara 2024. Namun uniknya, Marlina datang ke kantor Kecamatan Sanggalangi, Kabupaten Toraja Utara, Sulawesi Selatan dengan berpakaian pengantin. Ia dengan pakaian adat pernikahan berwarna kuning lengkap dengan hiasan pengantin yang melekat di kepalanya. Ia tampak langsung melakukan registrasi di meja kehadiran dengan diiringi oleh sang suami baru yang rela mendampingi istrinya tersebut. Tidak hanya itu saja, diketahui juga bahwa Marlina bahkan rela menerobos hujan dan langsung bergegas pergi usai akad nikah demi ikut seleksi dengan didampingi suaminya.